أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bertemu kita dalam rancangan Anugerah Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya masih lagi kita dapat meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sememangnya bulan Ramadan ini amat sinonim dengan solat sunat tarawih. Ini kerana solat sunat tarawih hanya boleh dilakukan dalam bulan Ramadan sahaja. Saya yakin dan pasti ramai umat Islam dalam kalangan kita di negara ini menunaikan solat sunat tarawih secara berjemaah di masjid ataupun di surau demi mengejar pahala yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat kali ganda dalam bulan Ramadan ini. Namun demikian, sedarkah kita ada satu solat sunat yang tidak kurang hebatnya daripada solat sunat tarawih? Bahkan bagi sesetengah ulama, solat sunat ini lebih afdal daripada solat sunat tarawih sendiri yang dilakukan selepas daripada solat sunat tarawih itu sendiri. Jadi pada episod kali ini bersama saya, kita akan mengupas kelebihan solat sunat witir. Solat tarawih kita lakukan, solat witir jangan kita tinggalkan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, witir bermaksud bilangan yang ganjil, kata lawan kepada genap ataupun asy-syafa'. Ya, dari sudut istilahnya, witir adalah solat tertentu yang dilakukan dalam waktu tertentu, ya, untuk menutup solat-solat malam. Ya, dilakukan sama ada awal malam ataupun pertengahan malam ataupun di akhir malam. Ia dilakukan dengan bilangan rakaat yang ganjil. Disebabkan itulah ia dinamakan sebagai witir. Dia boleh dilakukan selesai sahaja solat Isyak sehinggalah sebelum masuk waktu subuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, mewasiatkan kepada kita untuk melakukan solat sunat witir sebagai penutup amalan kita sehari-hari. Apakah kelebihan solat sunat witir yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Untuk mengetahui tentangnya, teruskan bersama dengan rancangan Anugerah Ramadan. Kita berhenti sebentar, berjumpa lagi sebentar lagi. Saya selalu melakukan solat witir bersama imam di masjid kerana saya takut lupa ketika balik rumah nanti tidak solat witir. Sekiranya niat saya untuk macam qiyamulail, saya akan witir di rumah. Kalau balik rumah tu saya yakin saya tak akan buat, jadi saya akan witir bersama. Biasanya akan terus saja dengan imam supaya pahala pun banyak lagi kan. Kami akan lakukan witir 3 rakaat itu dan akan terus balik selepas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali dalam rancangan Anugerah Ramadan. Sebelum kita berhenti tadi, kita telah menceritakan tentang satu solat sunat yang tidak kurang hebatnya daripada solat tarawih, iaitu solat sunat witir. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin. Rak'atay adh-dhuha." وَأَنْ أَوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامُ. Apa maksudnya? Rasulullah SAW, kekasihku, memberi pesan kepadaku, berwasiat kepadaku, kepada tiga perkara yang perlu aku lakukan. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, mendirikan 2 rakaat duha. Yang ketiga, untuk aku melakukan solat sunat witir sebelum aku tidur. Begitu juga berdasarkan kepada hadis daripada yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili
witran. Maksudnya, jadikan solat witir sebagai solat terakhir kamu pada waktu malam. Daripada hadis-hadis ini, kita dapat mengambil pengajaran bahawa Rasulullah memberi penekanan untuk menjadikan solat sunat witir penutup kepada sekalian amalan kita sehari-hari. Ini kerana tanpa penutup, sudah tentu tak sempurna amalan kita dalam hari tersebut. Jadi, suatu perkara yang amat penting kita lakukan, sudah banyak kita lakukan amalan dalam hari tersebut, kita tutup. Cantik Rasulullah punya ibadah. Ajaran Rasulullah kepada kita, solat sunat witir. Ya, jadi kalau kita tidak lakukan solat sunat witir, kita tak ada penutup. Jadi tak sempurna solat kita. Istimewanya solat sunat witir ini ialah ia dilakukan dengan solat dengan bilangan rakaat yang ganjil. Yang ini tidak ada pada rakaat ataupun bilangan solat-solat yang lain. Ya. Ia boleh dilakukan sehingga 11 rakaat. Ya, paling sempurna bolehlah kita lakukan 3 rakaat. Tetapi kalaupun kita tak ada masa, tak sempat juga nak lakukan, satu rakaat pun sudah menjadi, sudah pun dikira. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hadis tadi, daripada solat insya' sampailah sebelum subuh, kita boleh katakan ada 8-9 jam yang diberikan kepada kita. Takkan satu rakaat pun kita tak boleh buat. Jadi kesimpulannya adalah satu perkara yang tidak patut kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk kita solat satu je rakaat, tetapi kita tidak ambil peluang tersebut. Jadi marilah kita bersama-sama menunaikan solat sunat witir dalam keadaan kita menutup segala amalan-amalan kita sehari-hari itu dengan satu rakaat pun jadilah. Jangan lupa untuk kita lakukan perkara ini. Jadi bertemu kita lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan rancangan ini. Teruskan bersama kami dalam rancangan Anugerah Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan pastikan berlalu. Ramadan pastikan kembali. Namun kita yang belum اللهم تقبل منا دعاءنا